Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sensasional Snap. Untuk video kali ini saya mau membagikan atau mau berbagi ilmu tentang ngedit bikin story IG yang aesthetic aja. Ya, seperti kalau estetik ya seperti kayak gini nih. Berbagi hal-hal terbaru buat kalian. Nah, oke, pertama-tama klik fotonya, dan kalau mau ngeganti klik foto langsung ganti. Di sini gue udah nyediain beberapa foto buat gantinya. Anjir, delay cu. 1 cepret. Terus yang ini klik lagi, ganti lagi, cari yang baru. Nah, yang ini 1 jepret. Terus yang ini klik, ganti lagi. Terakhir, nah ini. Ini sip. Dan teksnya yang ini juga bisa kalian ubah, guys. Simpel kan? Jadi nggak usah ribet, tinggal klik sunting, langsung masukin deh apa yang kalian mau dimasukin. Gua mau nyantumin tentang channel gua deh. Yang ininya nggak usah diganti kali ya, udah deh gini-gini aja. Nah, pokoknya gitu guys, kalau kalian mau nambahin font juga banyak, tinggal tambahin font langsung apa ya, out di sini nih, klik yang tombol plus, langsung ke teks, langsung tambahkan judul.
quick sunting deh. Gua mau nyantumin IG @arifnys. Nah, dan tuh fontnya itu banyak sebenarnya kalau kebuka. Dikarenakan gua pakai yang versi biasa, jadi banyak yang harus dibeli atau mungkin banyak yang dikunci. Nah, anjir kecil amat. Oh, ukuran. Set ukuran. Sip, mantep. Pakai 40. Biasanya kayak gini langsung unduh. Nah, alhamdulillah. Jadi gini guys, jadinya lumayan kan simple. Oke, mantap. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, silahkan share, like, and subscribe. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.